Lebih 50 orang kanak-kanak menghabiskan cuti hujung minggu dengan menyertai program Mencungkil, Bakat, Anak-Anak Langkawi. Ia merupakan aktiviti pembangunan bola sepak peringkat akar umbi yang melibatkan pelajar sekolah rendah di Langkawi. Menurut pengerusi Persatuan Bola Sepak Daerah Langkawi, Dato' Azim Osman, program itu bertujuan melahirkan komuniti yang mengamalkan budaya hidup yang sihat. Tambah beliau, mencungkil bakat anak-anak kecil tidak mudah tanpa sokongan dan dorongan ibu bapa. Terusnya pada tahun-tahun akan datang dan untuk mencari bakat muda ini adalah insyaAllah pada tahun hadapan kita, dengan kerjasama pihak LADA, kita akan usahakan untuk wujudkan satu pertandingan liga di bawah MFL iaitu M5 di peringkat daerah, dan bakat-bakat muda inilah yang akan kita ketengahkan juga. Program itu hasil kerjasama Kenari Kids, Helang FC dan juga Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA.